guys, ketemu lagi dengan saya di Ades Permadi Channel. Nah, kali ini saya mau nyoba ngerasain ya guys ya. Ini nangka sekecil ini katanya udah mateng guys. Ini nangka saya dapat dari saudara saya. Langsung ada pohonnya nih dekat rumah saya juga. Cuman katanya nih nangka sebesar ini atau sekecil ini udah mateng guys. Yuk kita buka ya guys ya. Coba kita buka. Benar enggak sih udah mateng nih nangkanya? Kita coba. Benar enggak nih nangkanya ini udah mateng nih segini nih? Biasanya kan kalau mateng itu kan kuning asli guys, serius lo guys, ini udah mateng guys tuh. Jadi walaupun nangkanya sekecil ini tuh guys, udah mateng guys dan rasanya manis banget guys, serius saya nggak bohong. Lihat tuh dalamnya tuh kuning, jadi walaupun nangkanya sekecil ini bisa dilihat ya guys tuh, saya nggak bohong nih, ini nangkanya kuning guys. Tuh kita lihat guys, tuh ini nangkanya benar-benar matang guys. Jadi walaupun sekecil ini nih guys, tuh kita buka. Nah ini memang segede gini nih, tuh sekecil ini, tuh udah matang guys. Nih guys, ini udah matang guys tuh. Ini walaupun kecil, tapi udah matang guys. Dan rasanya pun manis guys. Cuman isinya sedikit tuh. Isinya sedikit guys, jadi nangkanya ini cuman ya segini aja tuh, baru hanya ada dua biji tuh, tapi matang guys, serius. Enak guys, manis. Tuh cuman ada dua, jadi satu ini nih setengah nangka ini itu isinya cuman dua biji guys, tuh hanya dua biji saja. Jadi bisa dibilang kurang kenyang tuh, tapi matang guys, serius matang nih tuh. Kita lihat ya, nih nangkanya tuh walaupun kecil tapi matang, dan isinya ya kecil tuh guys. Gokil guys, ajaib. Jadi bisa dibilang satu nangka ini ya bisa dibilang isinya cuma 4, karena di segini aja nih setengah nangka nih isinya tuh hanya 2 biji tuh, bijinya kecil-kecil, hanya 2 biji. Jadi kalau misalkan dibuka nih sama aja bisa dibilang ini 2 nangka ini, 1 nangka ini ya setengah-setengah tuh. Ya gitu, cuma 4 biji guys. Tuh. Ajaib guys, mateng guys. Tuh, wah guys. Mantap guys. Jadi 4 biji. Oke guys. Itu tadi review saya yang enggak berguna ini. Apaan juga ini? Apa coba begini kan? Tapi ya nggak apa-apa, yang penting ada konten. Semoga kalian terhibur. Siapa tahu nanti kalau kalian, intinya gini guys, kalau misalkan kalian ditawarin nangka segede gini ya jangan dibeli. Walaupun mateng, tapi isinya ya sedikit. Tuh. Jadi kalau misalkan kayak ditawarin gitu kan, sama pedagang nangka yang sebesar ini ya jangan beli guys. Saran saya sih itu aja. Oke guys, sampai ketemu di video saya selanjutnya ya guys. Bye guys. Given that's how we live it, don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be